Hai guys, jadi sekarang sudah jelang malam hari dan tepatnya tadi saya masih berada di Sobek Coba Cobe di depan. Jadi untuk teman-teman yang kepengen untuk bersantai di Papua Barat, kebetulan berada di Kabupaten Sorong, langsung saja ke sini guys. Wow, sudah malam guys. Di depan sana itu yang tadi saya informasikan itu adalah tempat di mana disediakan berbagai macam makanan. Tapi nggak kelihatan ya. Soalnya sudah gelap ya. Hei bang, gimana bang? Mantap. Kita lagi berada di Kabupaten Sorong, Alun-Alun Aimas. Mantap. Oke. Sudah berapa lama? Sudah hampir 1 tahun. Tepatnya di sini, di Alun-Alun. Iya. Di sini aja kan? Iya. Jadi setiap malamnya, jualannya di sini dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 4 sampai jam Mas, kita mau pesan nih mas. Ini ada apa-apa di sini? Goreng bakar. Mm-hmm. Jadi ada bakso bakar rasa pedas. Rasa apa lagi? Manis ada? Ya. Kemudian? Rasa-rasa. Oh, rasa-rasa. Oh iya sudah. Di sini kita rasakan ya. Kalau gitu yang pedas. Suka yang pedas? Kamu pesan apa? Bakso bakar apa? Rasa apa? Mantap jiwa. Bis. Pedis, oke. Bro, bakso bakar dua ya? Yang pedis. Dua porsi pedas. Nah. Tempatnya di mana kalau duduk? Di belakang ya? Belakang-belakang juga? Oh, siap. Jadi teman-teman kalau misalnya berada di sini, ini tepatnya di Kabupaten Sorong Aimas. Dan ini bisa lihat
keramaiannya. Dan di sini setiap harinya dari Senin sampai Minggu dan Minggu sampai Senin. Teman-teman bisa perhatikan juga bagaimana cara mereka dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan-pelanggan mereka yang ada di sini. Ini semua pelanggan mereka, setia mereka yang setiap harinya selalu hadir untuk menikmati bakso yang ada di sini. Dan ini bisa lihat proses asap daripada baksonya sendiri, yang dimana namanya bakso bakar. Bisa lihat di kipas-kipas. Mas, itu biasa kalau ini pakai listrik kan ada tuh, lebih enak ya? Rasanya lebih enak. Oh, rasanya lebih enak? Oh, mungkin ini ya, karena keringat-keringat itu yang bikin lebih bersemangat gitu. Udah biasa, Pak. Oh, gitu. Oh, jadi ini berapa menit, Mas, kalau dibakar seperti ini? 3 menit doang. 3 menit doang. Nih, setelah dibakar seperti ini ditambah apa? Bumbu kacang. Bumbu kacang, kemudian apa lagi nih? Ini yang pedas. Yang pedas sambalnya. Sambalnya khususnya spesial dari tempat ini sendiri. Iya. Oh, memang sambal yang kebanyakan kan ada, tapi yang rasanya khusus nih dari sini ya. Rasanya bisa berbeda-beda, ada yang pedas manis, ada yang pedas. Oh, gitu. Tergantung permintaannya, Mas. Siap. Gantung permintaan pemirsa. Jadi guys, kalau di sini juga bukan saja bakso bakar seperti yang di depan ini, ada juga bakso kuah yang seperti bisa dituangkan oleh saudara kita yang depan. Itu per porsinya 15 kalau nggak salah. Bisa juga ada yang bakso goreng yang di sana guys, bakso goreng. Oke. Jadi guys, jadi sekarang ini kita mau bungkus aja harga 20.000 bakso bakarnya. Jadi harga bakso bakar per tusuk 3.000 rupiah. Jadi kita bungkus aja dulu.